ini. Baik. Sekarang sudah berlaku kekeliruan di sebagai umat Islam, dia menyatakan bid'ah itu sesat belaka. Makanya maulid dia komplain, baca yasin malam jemaah dia komplain, selawat serang terawih dia komplain, baca yasin nasibu syaban dia komplain. Kata Abu Buat Syurah lagi komplain. Amalan syiah. Kitab syiah mana mengajar kata Abu Buat Syurah? Cuma lagi. Kita ngaji juga bab syiah. Bab nak tahu syiah ni sesat ke mana. Yang kita tahu syiah sesat sebab dia benci sahabat Nabi. Lagi antaranya dia menghalalkan nikah mut'ah pada hari zina. Lagi dia menghalalkan taqiyah pada hari itu munafik. Lagi dia menghalalkan niyahah meratap pukul badan sampai berdarah-darah pada hari itu haram. Tapi tak jumpalah setakat saya khusus tentang penyelewengan syiah ni. Antara penyelewengan syiah adalah kaca bubu Asyura. Dah tak logik. Syiah ni ahli bid'ah. Dia suka buat bid'ah. Kita ahli Asyura kita buat apa? Puasa sunat. Bubu Asyura boleh buat buka. Boleh bagi ke orang-orang kampung buat buka puasa tak? Syiah hari Asyura dia buat apa? Kawan saya belajar di India, dia sengaja pergi ke tempat orang syiah hari Asyura. Dia kata seluruh jalan bau hanyir, bau darah. Dia pukul badan dia sampai berdarah-darah. Itu syiah. Itu bila masa nak kaca bubu Asyura tu? Nak berapa luka tak ada. Jadi kita biar jelas bid'ah yang macam mana kita tak ada. Jadi kata dia tidaklah bid'ah sesat belaka lah. Mana ada bid'ah yang hasanah. Kita kata kalau bid'ah sesat belaka, dia pun sesat jugalah. Pasal apa pula kahwin sesat? Kahwin tidak terlibat maulid, kahwin tahli arwah, kahwin pergi makan saja tak pergi tahli. Pasal apa pula kahwin sesat? Alakak kahwin tengok dia memari sejik naik kereta. Nabi tak ajar dia sejik naik kereta. Awak-awak bodoh gitu. Kahwin tengok dia kecek dalam telefon, Nabi tak ajar kecek dalam telefon. Kalau kita test dia macam tu, tengok keadaan. Kalau dia baru saja keliru, dia akan jadi mikir balik. Oh betul juga deh. Kalau semua benda Nabi tak buat sesat, sesat belaka kita ni. Ini ceramah pakai mikrofon, berkapek dalam sejik, benda Nabi tak buat belaka. Tapi kalau dia sudah bergelumang dengan kekeliruan dia, dia akan tambah lagi satu kekeliruan. Dia akan kata, hak tu tak apa. Guna telefon, naik kereta, pasang aircon, buh kipah, semua tak apa. Sebab apa pula tak apa, Nabi tak buat kan? Sebab itu bid'ah dalam urusan dunia. Yang tak bolehnya, bid'ah dalam urusan agama. Oh jadi kalau begitu hadis kullu bid'atin dalalah tak mana semua, tak mana semua. Cuma kita berbeza kayu ukur. Kayu ukur yang ahli sunnah macam pakai kita warisi daripada ulama salaf. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala antara ulama salaf yang berih dalam bab bid'ah ni. Tiga bagih ya. Tiga poin besar. Poin yang pertama al-bid'atu bid'atani. Perkara bid'ah dua jenis kata Imam Syafi'i. Poin yang kedua mahmudatun wa mazmumah, satu jenis terpuji molek, satu jenis lagi terkeji tak molek. Poin yang terakhir adalah wa ma wafaqa sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafaha fahuwa mazmumun. Mana bid'ah yang selari dengan sunnah kena dengan ajaran Nabi terpuji. Mana bid'ah yang bercanggah dengan sunnah tak kena dengan ajaran Nabi tu terkeji. Dah lesat tutup buku. Habis nak tahu selari tak bercanggah? Tu kerja ulama lah. Tawah pakai skuter boleh ke tak? Ulama lah kena timbang. Dah. Sa'i safa marwah tak sampai tak cukup hak sebab sekat dengan cermin. Sah tak sa'i kita? Tu ulama lah kena timbang. What word Quran hour? Pukul berapa hari berapa? Pakat baca Quran belaka? Tu bid'ah. Ulama kena timbang. Baik. Yang mengatakan bid'ah dunia dan agama ni pertama dia keliru. Habis 4 poin ni insya-Allah saya berhenti. Yang pertama dia keliru bahawa agama Islam tadbir belaka dua-dua. Bukan hanya agama ditadbir, dunia pun ditadbir. Kalau nak kira bid'ah dunia boleh, bid'ah agama haram. Pasal apa? Insurans dan takaful lain hukum. Insurans dan takaful dua-dua bid'ah. Tak ada sahabat Nabi ambil insurans lepas jatuh unta, cakap insurans bayar, pasal tak ada. Tak ada sahabat Nabi jadi ejen takaful, tak ada. Dua-dua ni adalah bid'ah, dua-dua bid'ah dunia. Nak supaya kita tu terpelihara kalau berlaku sesuatu. Betul tak? Orang putih kata risk management. Pengurusan risiko. Dah buat apa dah? Insurans ulama kata haram. Takaful ulama kata halal. Maka ulama kata haram, majoriti ulama kata haram. Dia jawab, insurans haram pasal ada gharar tak pasti, mu dapat apa tak pasti. Yang kedua ada elemen maisi macam berjudi. Yang ketiga ada elemen riba. Mu WPT sikit, mu boleh lebih. Pas takaful sama juga. Takaful pun tak pasti. Nasib lah siapa boleh-boleh, habis tak boleh. Lepas kita baru contribute sebulan, kita accident, boleh PT. Boleh PT lebih. Sama? Tak sama. Takaful, akad tabarruk. Akad charity, sedekah. Insurans akad muawadah, timbal badah. Maka elemen yang sama, kesan dia lain dalam hukum.
pentingnya ulama tak tengok dunia atau agama. Ulama tengok selagi atau bercanggah dengan syarak. Yang kedua, kita boleh test lagi. Ambil satu bidah dunia kita test, ambil satu bidah agama kita test. Bidah dunia ni abang kita dah buat ni, rakam video. Mana ada sama Nabi rakam video. Tapi rakam video ni urusan dunia. Dah apa kau rakam video ceramah? Lepas tu buat live pula tu, bidah lagi. Lepas tu pergi promote lafaz WhatsApp pula. Apa je nak dengar ceramah ustaz aku di bahasa tumbuh, layari link sekian-sekian. Tiga bidah. Bidah dunia semua. Kawan kita akan jawab, boleh bidah dunia. Kita nak ikut Imam Syafi'i nak jawab macam mana? Kita jawab boleh sebab tak bercanggah dengan syarak. Pas orang hak rakam video lucah macam mana? Dia rakam aksi lucah satu bid'ah. Lepas dia rakam aksi lucah dia upload dalam YouTube dua bid'ah. Lepas tu dia promote dalam WhatsApp. Eh, mu nak tengok dah apa dia ni buat apa istilah-istilah yang tak comel ni? Mengklik link ni. Tiga bid'ah dia buat. Ketiga-tiganya bid'ah dunia. Pas bid'ah hasanah. Rakam video lucah tu bid'ah hasanah. Kalau ikut kayu ukur ni dia nak lagu tu sebab bid'ah dunia. Kita Imam Syafi'i mudah aja. Walaupun itu bid'ah dunia bercanggah dengan syarak, tak kena dengan sunnah Nabi, maka itu bid'ah yang sayyi'ah dalalah. Dan Nabi SAW sendiri tak tengok dunia agama. Tok Imam zaman Nabi SAW di Masjid Quba buat bid'ah dalam semayang. Tok Imam ni asal semayang mesti nak baca qul Allah setiap rakaat. Dia semayang isyak misalnya, rakaat pertama Fatihah qul Allah surah rakam. Rakaat kedua Fatihah qul Allah surah pula batu rakam. Pertama Nabi tak buat lagu tu. Kedua Nabi tak suruh lagu tu. Yang ketiga makmum dia tak berkahi. Jadi makmum jumpa imam, dia kata imam pilihlah salah satu. Kalau imam nak baca qul Allah, tak payah baca surah. Kalau imam memang minat nak baca surah, tak payah baca qul Allah, pilih pilih saja. Jangan baca dua-dua. Rupa-rupanya imam buat tu dia kelakeng. Dia kata macam inilah. Kalau kamu nak saya jadi tok imam, macam tu cara saya. Kalau nak baca yang lain tak, lah tok imam lainlah. Dia adu pada Nabi SAW, tok imam kami ni macam ni macam ni. Kalau betul lah teori yang mengatakan bid'ah dalam agama otomatik haram, Nabi tinggal nak panggil tok imam, royak kepada tok imam, boleh dia buat lagu tu. Benda tu haram. Buat benda baru dalam ibadat, hukumnya haram. Dah Nabi panggil imam, Nabi tanya, pasal apa tok imam tak nak ikut cadangan daripada jemaah? Dia jawab, inni uhibbuha ya Rasulullah. Aku kasih benar dengan suratul ikhlas wahai Rasulullah. Kasih ayat Quran bercanggah tak dengan syarak? Bercanggah apa malek? Ulang baca ayat kita kasih, salah tak? Katalah tok imam di kampung kita ni, asal dia mayang jadi imam je, kuliah ku Allah. Kuliah ku Allah. Mungkinlah kita buat, tapi dari segi hukum salah tak? Tak salah. Oleh kerana benda tu tak salah, bahkan baik, Nabi SAW bersabda, hubbuka iyaha adkhalakal jannah. Kasih kamu pada surat tersebut, memasukkan kamu dalam syurga. Dua minit lagi. Kalau urusan dunia sekalipun, bercanggah dengan syarak, Nabi larang. Strategi pemasaran urusan dunia. Zaman Nabi SAW, satu orang dibuat inovasi. Dalam strategi pemasaran dia, barang dia hak tak malik, dia letak bawah, pas dia tindih dengan barang hak malik. Bila Nabi SAW cek, Nabi seluk tangan, Nabi kata, oh di bawah ni basah, tak elok. Nabi tanya, kenapa kamu buat macam ni? Dia kata, nak bagi laku. Bercanggah tak dengan syarak perbuatan dia? Bercanggah pasal menipu. Kita beli ingat malik, malik semua, rupanya hak bawah tak malik. Jadi kerana perbuatan itu bercanggah dengan syarak, walaupun urusan dunia, sebab kita strategi, Nabi larang. Nabi kata man ghasya falaysa minna. Jangan buat macam tu. Siapa yang menipu, dia bukan daripada golongan kami. Mana Nabi SAW sendiri tak tengok dunia agama. Tengok Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu buat bid'ah dalam urusan azan. Azan jemaah kan zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar sekali ya. Zaman Sayyidina Uthman buat dua kali. Pasal apa? Pasal dengan azan tambahan itulah umat Islam terelak daripada lewat datang salat jemaah dan tidak salat jemaah langsung. Oleh kerana azan awal yang bid'ah itulah orang tidak melakukan perkara yang haram ataupun makruh. Oh tu ijtihad Sayyidina Uthman ya ustaz. La ilaha illallah. Baiklah pada ijtihad mung. Mana hebat mung Sayyidina Uthman? Dan bila Sayyidina Uthman ijtihad macam tu, tidak ada satu orang sahabat Nabi pun bangkang. Mana dah naik status ijtihad Sayyidina Uthman jadi ijma' sahabat. Mana ijma' sahabat Nabi boleh buat bid'ah dalam ibadah asal